Halo semua, aku Bang Wan. Di video kali ini, aku bakal ajak teman-teman semua untuk bedah teknik sinematografi dari musik video yang aku dan Ojos baru aja buat. Ada 4 musik video yang bakal aku bedah di video ini. Di sini, aku bakal lebih fokus ngebedah dari 4 aspek. Sekilas tentang konsep, teknis dan alat apa aja yang aku pakai, gimana cara aku pakai alatnya, dan scene challenging dari setiap musik videonya. Oh iya, bakal ada banyak banget hal teknis yang aku bahas di sini. Tapi tenang aja, aku bakal bahas semudah mungkin supaya teman-teman bisa ngerti. Tapi kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh tulis di kolom komentar ya. Let's go! Oke, MV yang pertama bakal kita bahas itu judulnya Basa-basi Bisu. Ceritanya tentang pasangan kekasih yang hubungannya udah mulai merenggang. Nah, dari sini kita udah tahu ya, ada kata kunci hubungan sepasang kekasih dan hubungan yang merenggang. Jadi, cara sinematografi, konsepnya tuh bakal banyak menggunakan ruang dan jarak untuk misahin keduanya. Untuk musik video ini, aku shoot pakai Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K dengan format codec ProRes 422HQ. Kenapa pakai kamera Blackmagic? Karena pertama, budgetnya ada. Terus yang kedua, dia dual native ISO-nya yang aku butuh karena sesuai dengan kebutuhan lokasi yang aku alatnya dikit, jadi harus bisa maksimalin. Kameranya juga compact, nggak terlalu besar dan masih bisa handy untuk perluan shoot aku. Dan satu lagi itu, kita perlu 4K untuk kebutuhan visual effect dari shot. Untuk lensanya, aku pakai lensa Samyang VDSLR dari focal-nya kalau nggak salah 24, terus 50 sama 85mm. Ini bukaannya yang T15 ya. Kenapa? Karena alasannya budget tuh, bukaan lensa sinema yang paling murah di rentalan. Terus karakter dari lensanya juga cukup untuk kebutuhan konsep videonya. Terus untuk keperluan lighting, aku pakai alat yang kita punya. Ada Godox SL60W, terus sama Yongnuo 600, ada 3 piece kalau nggak salah aku pakai. Nah, jadi semua syuting video musik kali ini itu pakai LED semua ya. Jadi nggak ada source yang besar, nggak ada lampu tungsten dan lain-lain. Pokoknya ini daylight LED semua. Dan alat terakhir special equipmentnya itu aku pakai slider untuk beberapa shot movement. Lanjut ke scene yang challenging. Untuk keperluan dari video musik Basa-basi Bisu ini, ada satu shot di mana Joshua ngonsepin sebagai director, shotnya perlu track in, tapi ada keperluan visual effect juga yang gerak. Di shotnya maju, tapi backgroundnya tuh ada pergerakan visual effect gitu loh. Jadi nanti di post productionnya itu Afis sebagai visual effect artist nanti bakal misahin frame. Nah itu bakal cukup challenging. Jadi aku cara proses pembuatannya lumayan ribet. Dan ditambah karena aku pakai slider, ini juga cukup challenging buat aku ya. Yang pertama, karena krunya kecil, jadi nggak terlalu banyak orang, otomatis aku sebagai DP lumayan rangkap banyak nih. Untuk keperluan track in, berarti kan slidernya kamera harus aku dorong sendiri. Kalau aku ngedorong kamera, berarti untuk keperluan track ini, temponya harus aku jaga dong. Temponya ini yang aku cukup kesulitan untuk menjaganya. Karena pada intinya tuh fokus aku kebagi pecah banyak banget nih, pas lagi shot ini khususnya. Dan di sini juga kalau nggak salah beberapa kali diulang tag-nya, karena kecepatan track ini tuh terlalu cepat, terus terlalu lambat. Nah itu harus nemu tempo yang pas. Kesulitan kedua, aku operasiin slider ini, aku juga harus ngatur fokusnya. Itu emang tugasnya Askem, I know. Tapi karena ini krunya kecil, jadi Askemku juga ngerangkap jadi gaffer tuh Eski ya. Kalau kalian tahu di beberapa video juga, dia sering ikut aku produksi. Beberapa kali tag-nya ulang karena aku harus ngatur fokusnya tuh kan kepecah ya. Aku harus ngedorong, aku harus ngatur fokusnya, kayak gitu. Jadinya beberapa kali gagal lah untuk nyari titik fokusnya. Terus kesulitan ketiga, tracknya tuh nggak cuma lurus aja teman-teman. Jadi supaya dinamis dan supaya ruangnya tuh dimensinya kelihatan, aku sama Yosua mutusin buat tracknya tuh diagonal supaya ada dimensi gitu loh, biar dimensi jarak antara si cewek sama cowoknya tuh udah kelihatan jauh gitu loh, berjarak mereka. Nah jadi tracknya diagonal, aku tuh nggak cuman ngedorong, nggak cuman ngefokus aja, tapi harus aku panning sedikit gitu loh. Nah ini sih jadinya beneran timingnya tuh harus aku atur banget, itu sih kesulitannya. Tapi pada akhirnya bisa kok, walaupun kayaknya beberapa kali take deh tuh lumayan lama. Itu jadi pelajaran ya. Oke, lanjut ke MV yang kedua, judulnya Belum Mampu. Lagu ini tuh lanjutan dari lagu sebelumnya, bercerita tentang seorang wanita yang belum mampu menyelesaikan hubungannya. Nah untuk keperluan teknisnya ini udah cukup beda ya teman-teman. Di musik video yang ini aku pakai kamera Panasonic Lumix S5. Kemarin aku shot dengan format 4K 10D 422, FPS-nya juga beragam ya sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 24, ada yang 60 kalau nggak salah. Lensanya aku nggak pakai lensa sinema lagi karena kemarin tuh syuting juga dengan kru kecil dan aku juga dibantu satu askem aja, Yoga. Aku pakai lensa kit aja dengan focal yang 20 sampai 60 mili. Kenapa? Karena
karena aku perlu autofocusnya juga. Kebetulan native dari lensa ini kan lumayan cepat untuk autofocusnya, jadi bisa diandalkan. Dan aku juga cara konsep videonya nggak perlu shot yang bokeh dan segala macam, jadi sesuai. Untuk lightingnya juga nggak ribet karena shotnya kebanyakan outdoor, jadi aku cuman pakai reflektor dan LED lampu Yongnuo 600 pakai baterai juga nyampe karena kebutuhan shotnya. Nah kalau misalnya ngomongin scene challenging, itu satu musik video ini challenging banget. Kenapa? Karena pada dasarnya konsepnya berubah. Karena awalnya tuh konsepnya cerah terus sunset, tapi karena kondisi cuaca dan gak memungkinkan, akhirnya Yosua bertapa selama beberapa jam sampai ketemu untuk konsep videonya lumayan berubah. Kalau ngomongin tentang challenging, di sini aku lebih bukan ke perihal teknis, tapi lebih ke perihal safety dari kameranya. Karena kondisinya lagi hujan, lagi deras banget. Kemarin tuh aku pakai kayaknya cuman payungan aja deh, cuman payung terus dilindungin kameranya, sama aku juga pakai jas hujan kayak gitu-gitu loh. Harusnya sih memang secara SOP ini pakai plastik ikan ya kameranya, cuman karena kita kemarin buru-buru jadi kurang lebih ya safety-nya sih ya, memang perlu dipikirin lagi. Jadi itu pelajaran buat selanjutnya ya. Oh iya, kalau ngomongin secara teknis sebenarnya ada sih. Di MV yang kedua ini ada perlu one shot di tempat parkir kalau nggak salah tempatnya. Jadi kita syutingnya udah agak malam, udah matahari udah mulai terbenam dan lampu juga cuma satu bawanya. Itu lumayan challenging. Nempatin framingnya, blockingnya itu juga harus banyak yang ngalah ya. Jadi akhirnya kita banyak main close up karena aku cuma bawa satu lampu dan kalau misalnya langsung nembak LED ke muka tuh kan keras banget ya. Tapi karena ada reflektor jadi kebouncing itu loh lampunya. Dan itu cukup ngebantu. Dan untungnya ini Lumix nih ISO-nya kemarin aku push ke 51.200 itu masih oke aja gambarnya. Yang penting light dari mainnya ada. Jadi nanti pas lagi di post pro shadow-nya aku turunin. Nah, itu gunanya kalian ngerti kemampuan alat kalian. Nanti bakal aku share gimana caranya biar bisa maksimalin alat kalian. Oke, MV yang ketiga itu judulnya Rehat Debat. Nah, Rehat Debat ini bercerita tentang perpisahan, runtuhnya hubungan antara dua orang. Secara teknis itu kurang lebih sama kayak video sebelumnya. Aku pakai Lumix S5 format 4K 10x42 dengan profile vlog ya. Lensa juga masih sama, pakai 20-60, pakai lensa kit aja. Sama alasannya juga karena aku secara teknis perlu autofocusnya dan emang keperluan shotnya juga lebar. Untuk lightningnya ini ada perbedaan ya. Walaupun shotnya di outdoor, tapi settingnya tuh subuh. Jadi pagi sebelum matahari terbit. Lightingnya aku pakai satu ring light, powernya diambil dari power bank, sama satu lagi itu lampu LED yang Yongnuo 600 baterai NPF 970, baterai colok lah pokoknya. Terus special equipmentnya ini aku pakai Zhiyun crane. Dipakai karena keperluan shotnya itu ada movement nih. Ngomongin video musiknya, scene challengingnya di mana? Ini sebenarnya satu video ini challenging. Kenapa? Karena Yosua sebagai director memutuskan video musik ini one take only. Jadi satu kali take aja ngambilnya. Jadi cara setting ini subuh, matahari belum terbit, jadi kondisinya masih gelap. Udah gitu source cahayanya itu cuman dari api unggun sama lilin. Ini sebagai DOP ini challenging banget sih buat aku karena outdoor, shotnya luas, udah gitu lightingnya aku pakai juga cuman LED. Tapi karena aku cukup paham ya sama kemampuan kameranya, jadi aku cukup berani nih untuk push dari kemampuan kameranya, push ISO-nya maksudnya. Jadi secara teknis itu selama syuting kita ngikutin subjeknya, geser, mulai terus puter perlahan sampai di titik ke api unggun aku turun. Nah ini lumayan challenging karena kita perlu beberapa kali take karena ini kan lagunya kalau nggak salah cuma sekitar 2 menit. Jadi selagi kita ngambil gambarnya, lagunya kita putar dan temponya tuh aku harus tepat banget gitu loh. Pas bagian ini aku harus di bagian sini gitu loh. Jadinya nggak boleh kelewat dan framingnya juga aku harus tahu kapan harus maju, kapan harus mundur dan apalagi aku harus ngarahin skemku yang ngebantu lampu, jadinya akhirnya nge-giver juga. Jadi ngebantu untuk ngarahin lampunya, bouncing lampu LED 600 ke reflektor. Jadi nggak langsung highlight ke subjeknya, kayak lebih natural. Jadi seakan-akan source lampunya tuh asalnya dari piunggun sama lilin yang ada di belakang dia. Kayak gitu, jadi lagi kamera yang muter, lampunya juga muter. Kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut ke MV yang keempat. Judulnya Egoist. Bercerita tentang seseorang yang belum bisa move on. Nah, setelah dapat briefnya dari Yosua sebagai director, aku juga punya interpretasi sendiri terhadap visualnya. Karena belum bisa move on, rasanya juga kerasa beda ya dari sebelum-sebelumnya. Di sini masih ada rasa bimbang, masih ada rasa sedih, tapi seneng. Dan pokoknya campur aduk lah. Secara teknis, sama kayak video sebelumnya. Pakai Lumix juga, S5 juga, pakai lensa kit yang sama, terus
formatnya juga sama 4K bandwidth 422. Terus di sini aku cuman pakai reflektor aja, nggak pakai lighting LED karena settingnya itu di pantai dan suasana pagi dengan matahari yang udah naik. Aku cuman perlu mantul-mantulin aja karena lampu LED nggak akan kuat. Terus special equipmentnya juga masih sama, aku pakai Zhiyun crane, pakai gimbal karena ada banyak movement di musik video yang. Kalau ngomongin scene yang challenging itu menurut aku memposisikan kamera sih lebih tepatnya. Jadi posisi kameranya tuh harus tepat gitu. Posisinya harus ngebelakangin matahari. Terus udah gitu gimana caranya nih biar backlight tapi subjeknya tuh enggak silhouette kayak gitu. Nah, ini gimana aku bisa nge-push dari exposure kameranya. Sama satu lagi itu yang cukup sulit itu safety dari kameranya sih. Kenapa aku ngomongin safety? Karena di sini ada banyak shot di pinggir pantai, beneran nah ke air ombak gitu loh. Ombaknya kan naik ya. Terus aku perlu banyak shot established, shot detail kaki jalan, dan itu tuh kameranya harus dekat banget ke arah tanah gitu loh, dekat hampir nempel ke tanah gitu. Nah, ini beberapa kali aku hampir telat ngangkat kameranya dan itu cukup bahaya sebenarnya. Enggak ngerekomendasiin ya, teman-teman. Tapi karena aku butuh shotnya kemarin jadi tetap aku ambil. Tapi karena sekali hampir kena kayak gitu, akhirnya aku akalin gak pakai lensa wide tapi aku pakai lensa telenya, aku zoom terus udah gitu aku shot dari jauh. Jadinya aku tetap dapetin shot yang aku butuhin tanpa harus mengorbankan kamera dan lensanya. Kayak yang udah aku sampein sebelumnya, beberapa kali aku nyebut ya di video ini kalau misalnya aku nyebut beberapa pakai alat ini, pakai alat itu karena alasan budget. Karena sebenarnya aku orangnya kayak gitu sih, sebagai orang di balik kamera kan ada ya yang ngerasa wah ini konsepnya harus pakai alat ini, ah ini harus pakai ini gitu loh, harus pakai itu. Kalau aku sih pribadi lebih ke tipe yang ya nyesuaiin budgetnya gitu loh. Jadi budgetnya seberapa, terus aku bisa maksimalin dari budget segitu tuh gimana gitu loh. Karena aku sih yang menganut prinsip aku bisa maksimalin apa yang aku punya gitu. Walaupun kualitasnya tuh pastinya nggak 100% sama dengan budget yang lebih ya. Aku juga paham maksudnya di beberapa kasus perlu budget lebih untuk mendapatkan looks dan moods yang seperti ini misalnya, kayak gitu. Jadi yang gak mungkin sama, tapi aku percaya kemampuan dari orangnya sih yang harus jadi pertimbangan. Makanya aku berani gitu loh, karena di beberapa kamera yang aku pakai ya aku cukup paham sama alatnya dan aku bisa maksimalin potensi alat-alatnya, kayak gitu. Oke, itu dia bedah teknik sinematografi dari 4 musik video yang aku sama Ojos udah buat. Like, comment, subscribe, dan share video ini kalau misalnya kalian ngerasa bermanfaat. Di video selanjutnya aku bakal ngebahas tentang apa aja yang aku pelajarin selama proses pembuatan musik video ini. Jadi nanti aku bakal nge-share berbagai tips ya berdasarkan pengalaman aku. Stay tune dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.